وَمَا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبي محمد وبارك عليه. InsyaAllah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Azhar. Sekarang sampai di halaman kok di ana halaman 11. Di antara masing-masing tentang i'jaz Al-Qur'an, tentang i'jaz Al-Qur'an. Ya. InsyaAllah kita akan menghabiskan pada pagi hari ini satu bab ini tentang i'jaz Al-Qur'an, ya. Silakan, sari fadhal. Berkata Buya Hamka rahimahullah, ijazul Quran. Arti ijaz ada ialah pelemahan, yaitu lemah orang buat meniru atau menyamai, apatah lagi menandingi atau melebihinya. Sebab itu samalah pendapat ulama-ulama ahli bahasa dan sastra bahwasanya Al-Qur'an ini adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bagi Nabi Musa adalah mukjizat membelah laut dengan tongkat. Bagi Nabi Isa ada mujizat menyembuhkan orang sakit lepra hanya semata-mata dengan menjamah. Maka timbullah pertanyaan orang, mengapa mujizat Muhammad SAW hanya Al-Quran yang dibaca? Atau satu kitab yang dipelajari, bukan sebagai mujizat yang mengagumkan akal? Mengapa tidak tongkat sebagai yang ada pada Nabi Musa? Mengapa tidak api yang tidak menghangusi sebagai mujizat Ibrahim atau sebagai Isa menyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra itu? Di zaman kita ini pun masih ada orang-orang yang bertanya-tanya demikian. Dan orang-orang musyrikin di Makkah mau dahulu pun pernah meminta supaya Nabi Muhammad SAW menunjukkan suatu mujizat. Misalnya, Bukit Safa menjadi emas atau beliau sendiri mempunyai sebuah rumah dari emas dan beberapa permintaan yang lain sebagaimana kelak akan tersebut dalam surat 17 Al-Isra ayat 93 dan beberapa ayat pada surat lain. Tetapi permintaan mereka itu tidak dikabulkan Allah atau tidak memandang itu lebih penting daripada mujizat Al-Qur'an. Beberapa hadis yang sahih telah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat beliau bahwa beliau pun pernah mempertunjukkan mujizat yang aneh-aneh dan ganjil. Misalnya keluar air yang diminum oleh 1200 orang dari dalam timba beliau yang kecil di Hudaybiyah, atau hujan lebat di sekitar kemah tentara saja dan tidak turun di tempat lain sehingga dapat semuanya menampung air, dan banyaknya 30.000 orang dalam perjalanan ke peperangan Tabuk dan beberapa mujizat yang lain. Tetapi mujizat-mujizat yang demikian tidaklah beliau jadikan tantangan kepada kaum musyrikin. Beliau menentang lawan hanyalah dengan mujizat Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an beliau mengokohkan risalatnya dan dengan Al-Qur'an beliau menambah iman pengikut-pengikut beliau, kaum yang beriman sampai hari kiamat. Kita insyaallah melanjutkan tafsir Al-Azhar, i'jaz Al-Qur'an. I'jaz Al-Qur'an itu nanti lafal i'jaz itu akan nyambung dengan mu'jizah, yang kita kenal dengan mu'jizah. Sehingga ketika kita tahu apa makna i'jaz, maka kita akan tahu makna mu'jizah. Ya, mu'jizat itu kan kalau di bahasa kita. Arti i'jaz ialah pelemahan. Makanya dalam Arabik itu ada nama ajuz. Ajuz itu orang tua renta yang lemah yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi.
maksudnya tidak bisa berlari, itu ajuz, orang tua. I'jaz berarti sesuatu yang atau pelemahan, suatu perbuatan pelemahan. Maksudnya apa pelemahan ini? Ya, jika ada i'jazul Quran, yaitu lemah orang buat meniru atau menyamai, apatah lagi menandingi dan melebihinya. Membuat orang tidak bisa, itu i'jaz. Ya, membuat orang disabled, tidak bisa. Makanya mu'jizat itu adalah hal yang membuat orang tidak bisa menyamai, apalagi melebihi. Mu'jizat Nabi Musa tidak bisa membuat penyihir tidak bisa menandinginya. Mu'jizat Nabi Isa membuat orang-orang para dokter enggak bisa menandingi pengobatan Nabi Isa. Mu'jizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran membuat orang-orang Arab tidak bisa menandingi kalimat-kalimat bahasa Al-Quran. Nah, itu jadi i'jaz atau mu'jizat. Kalau i'jaz berarti suatu perbuatan pelemahan. Kalau mu'jizat itu berarti hal yang membuat selainnya tidak bisa melakukan yang serupa dengan itu. Itu mu'jizat ya. Apa mu'jizat tadi? Hal suatu hal yang membuat orang lain tidak bisa melakukan hal yang serupa. Berarti mu'jizat ini harus spektakuler, bukan hal yang biasa. Karena kalau misalnya biasa, ya orang lain juga bisa. Tetapi ini hal yang tidak biasa dan tidak bisa ditandingi, bahkan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala kan menantang orang-orang musyrikun, yang mana kita tahu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab ketika itu, mereka mempunyai kesusastraan yang luar biasa. Mereka ahli bahasa. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat di awal-awal Al-Baqarah. Ya. Setelah الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب kalau misal kalian masih ragu mimma nazzalna ala abdina terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami fa'tu bisuratin min mithlihi maka coba datengin satu surat aja yang seperti Al-Qur'an itu in kuntum shadiqin kalau kalian jujur benar. Tapi ternyata Allah Ta'ala telah menegaskan fa illam taf'alu kalau kalian enggak bisa walan taf'alu dan enggak bakal bisa. Ini berarti Al-Qur'an mukjizat. Turunnya Al-Qur'an, keberadaannya Al-Qur'an membuat orang-orang lain tidak bisa menandingi bahasa sepertinya. Ada enggak yang usaha? Ada yang usaha membuat menandingi bahasa Al-Qur'an, membuat surat bukan Al-Fil, Ad-Difda'. Kodok tentang kodok, ya. Tapi enggak legendaris sampai sekarang enggak dibaca, enggak diamalkan, enggak diwiridkan. Kalaupun orang nguritin, wirid yang datang setan, yang datang jin, ya, bukan malaikat. Begitu. Nah, di sini itu makna ijaz dan mu'jizat. Udah bisa difahami di sini, Khalid? Paham? Sebab itu samalah pendapat ulama-ulama ahli bahasa dan sastra bahwa Al-Quran adalah mu'jizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad dan mukjizat terbesarnya para nabi. Maksudnya di antara semua nabi yang paling besar mukjizat Al-Quran. Sebagaimana bagi Nabi Musa ada mukjizat beliau punya di antaranya membelah laut dengan tongkat. Ya, fenomenal. Siapa yang bisa itu seperti itu. Bagi Nabi Isa ada mukjizat menyembuhkan orang sakit lepra hanya dengan semata mata dengan menjamah saja. Fenomenal. Enggak ada dokter yang bisa seperti itu. Tabib di masa itu, tabib tidak ada yang bisa seperti itu. Hanya menjamah, selesai. Ah, kalau misalnya orang sekarang dia mukjizat kayak gitu. Ngelukis sebentar. Bukan mukjizat, itu bisa karomah, bisa juga ghurur. Ya, ghurur maksudnya ghurur ini ketertipuan, terbayang. Imma karomah, imma ghurur dilihat dari orangnya. Ya. Kalau memang orang itu zahirnya soleh, gitu kan, bagus, kita anggap itu karomah buat dia. Tetapi kalau berulang-ulang bisa, ini bukan karomah ini. Karena namanya kekeramatan, karomah itu tidak berulang-ulang.
tidak dengan praktek kemudian berulang-ulang, bisa lagi itu bukan karomah, ini hati-hati gitu kan. Seperti yang ada di perukiah-perukiah sekarang, kok bisa seperti itu? Memang zahirnya soleh, tetapi zahir ini memang kita nggak bisa seuzon. Tetapi hasil dari pengobatan yang sifatnya ada kaitan dengan metafisis dan tidak berkaitan dengan medis tata caranya, maka ini kan pertama kita anggap karomah. Tapi kok berkali-kali bisa? Cuma baca ini dapat lagi, cuma baca ini dapat lagi, bisa lagi. Ini berarti ada sesuatu yang tersembunyi, bukan karomah. Ditakutkan itu adalah ghurur, ketertipuan, keterpedayaan. Walaupun mungkin mengatasnamakan rukyah syar'iyah. Ya, banyak kan yang mengatasnamakan ini syar'i, tapi sama sekali enggak syar'i, malah bertentangan dengan syariat. Terutama tajribah-tajribah dan pengalaman-pengalaman yang tidak ada dasarnya. Ya, membaca beribu ayat atau membaca apa-apa, ya. Baik, ala kulli hal. Kita sudah tadi membaca paragraf pertama. Sekarang ada permasalahan yang diangkat oleh Buya Hamka rahimahullah, maka timbullah pertanyaan orang nih. Pertanyaan ini dakik, maksudnya hasil dari penelaahan terhadap mukjizat-mukjizat para nabi. Ternyata di antara dari semua mukjizat para nabi ini ada perbedaan yang mencolok antara mukjizatnya Nabi Muhammad dengan mukjizatnya nabi lain. Timbul pertanyaan, mengapa mukjizat Nabi Muhammad hanya Al-Qur'an yang dibaca, ini bukan masalah. Ini kalimat hanya Al-Qur'an yang dibaca ini juga enggak tepat. Mukjizat beliau bukan hanya itu. Ada mukjizat lain, cuma yang terbesar dan yang paling legendaris sampai sekarang diamalkan adalah, maksud diamalkan untuk membacanya adalah Al-Qur'an. Iya. Mukjizat Rasulullah yang lain juga ada. Ya. Mengapa mukjizat Nabi Muhammad itu lebih fokus, maksudnya lebih tinggi adalah Al-Qur'an? Atau satu kitab yang dipelajari ini, bukan sebagai mukjizat yang mengagumkan akal. Dalam artian mengagumkan akal ini, ia mengagumkan jiwa manusia secara zahir. Manusia kalau melihat ada orang bisa membelah laut itu ya kagum, semua orang bakal ikut ya. Manusia kalau melihat ada orang bisa nyembuhin, banyak pengikutnya dia pasti. Manusia kalau misalnya cuma tatapan mata aja orang bisa rubuh, itu banyak pengikutnya. Tapi Nabi Muhammad lebih ke Al-Qur'an. Lebih ke Al-Qur'an. Ya. Mengapa tidak tongkat sebagai Nabi, ya, seperti Nabi Musa? Kenapa Nabi Muhammad enggak pakai tongkat terus bisa membelah lautan atau sekalian membelah langit gitu kan? Ya kiamat berarti kan. Mengapa tidak ada api yang tidak menghangusi sebagaimana mukjizat Ibrahim alaihissalam? Tuh. Kemudian seperti Nabi Isa menyembuhkan orang buta dan sakit lepra ketika itu. Nah, beda kan? Beda. Nah, ini lihat beda seperti ini. Kalau misalnya kita mau lebih perhatikan mukjizat para nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih sifatnya sesuatu yang fisik. Sesuatu yang konkret, nyata. Bukan maknawi. Ya. Tapi di akhir zaman, di era Nabi Muhammad, lebih fokusnya mukjizat hal-hal yang sifatnya maknawi ilmi, keilmuan. Ini justru menunjukkan lebih utamanya Nabi Muhammad dibandingkan yang lainnya. Iya. Misalnya, antum membuktikan suatu kenyataan melalui riset ilmiah, ya. Kemudian teman antum membuktikan melalui pergerakan fisik. Mana yang kira-kira lebih terasa, lebih berilmu? Ya yang ilmiah. Yang ilmiah. Gitu. Bukan sekedar penampakan. Tapi kan bagi orang awam, penampakan kayak gitu kan lebih membuat mereka berdecak kagum. Iya. Tetapi ternyata di akhir zaman ini, kalau misalnya dihadapkan kepada suatu penampakan-penampakan, bukan pemaknaan-pemaknaan, tapi penampakan, itu keimanannya sedikit dibandingkan dengan pemaknaan. Kalau antum perhatikan seperti itu. Betapa adanya foto-foto misalnya berkaitan, oh ini putih-putih nih, wah ini pasti malaikat ini. Atau video yang menunjukkan ada seperti malaikat menolong seseorang misalnya. Wah Masya Allah. Setelah itu apakah ada resapan keimanan? Udah selesai dah. Kemudian ada pohon tulisan La ilaha illallah misalnya.
Ini kan sesuatu yang luar biasa secara materi, secara konkret, tapi nggak memberikan banyak keimanan ternyata. Dibandingkan dengan Al-Quran. Tapi untuk menuju Al-Quran itu perlu hati dulu dihidupkan. Hidup hati, kita tadabburi Al-Quran, kena itu. Imannya kena membekas. Dan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sekadar melihat suatu apa kenyataan yang fantastis, realistis, dan nyata. Ya. Baik. Di zaman kita ini pun, kata Buya Hamka Rahimullah, masih ada orang yang bertanya-tanya demikian. Dan orang-orang musyrikin di Mekah dahulu pun pernah meminta supaya Nabi Muhammad SAW menunjukkan suatu mukjizat, misalnya Bukit Sofa menjadi emas, atau beliau sendiri membuat sebuah rumah dari emas, dan beberapa permintaan lain sebagaimana kelakuan tersebut di dalam surat 17 Al-Isra ayat 93. Coba kita baca. Lihat di sini orang-orang musyrikin, mereka masih pengen mencari realitas yang zahir untuk bisa beriman. Ibarat orang-orang yang ateis, mana Tuhan gak kelihatan. Mereka mencari sesuatu yang konkret menurut mereka buat beriman. Tapi nanti kalau misalnya pun ada kelihatan sesuatu yang konkret itu dari mukjizat, belum tentu mereka beriman. Kenapa? Karena mereka di sini meminta sesuatu bukan untuk meneguhkan keimanan. Mereka meminta karena mengejek, gitu kan? Nah, lihat di sini mulai dari ayat 90 Allah berfirman, "Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a." Mereka berkata, "Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Muhammad hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami." Fisik, konkret ya. Bukan makna, bukan ilmu. "Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'anabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira." Atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah-celahnya dengan deras. Bisa enggak kayak gitu? Nah, itu kan mereka meminta mukjizat yang sifatnya bukan ilmiah, tetapi sifatnya itu kauniyah aja. Ya. "Aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisfan aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila." Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping di atas kami. Lagi-lagi mencari yang konkret. Sebagaimana yang kamu klaim, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Subhanallah. Kayak gitu. Mereka pengen sesuatu yang mana gitu loh. Bukti yang nyata bagi mereka berupa bukti yang konkret terlihat oleh panca indera mereka. "Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis samai falan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban taqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula." Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas. Coba mana rumah dari emas? Kalau memang kamu adalah utusan Allah. Atau kamu naik ke langit. Mana coba? Mana? Coba ayo naik. Coba. Kemudian. "Dan kami tidak akan mempercayai kenaikan kamu itu hingga kamu menurunkan kepada kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia biasa yang menjadi rasul." Lihat bagaimana mereka ini ngotot untuk mencari bukti yang real menurut mereka. Gak mau mereka bukti ilmi dengan Al-Quran. Padahal mereka udah mengakui sebenarnya Al-Quran dengan bahasa yang bukan bahasa yang diucapkan oleh manusia biasa. Beberapa hadis yang sahih telah diriwayatkan oleh sahabat beliau bahwa beliau pun pernah mempertunjukkan mukjizat yang aneh. Misalnya keluar air yang diminum oleh 1200 orang dari dalam timba beliau yang kecil di Hudaybiyah. Bisa juga pernah keluar dari salah satu jari beliau air yang mengucur, kemudian para sahabat mereka berwudu dengannya dan ada yang minum dari air yang mengucur dari jemari beliau. Dan ini hadis yang sahih. Ya. Itu mukjizat juga. Tapi dari semua mukjizat ini, misalnya mukjizat yang lain, semua mukjizat yang bersifat fisik dari Rasulullah itu, yang lebih baik dari itu semua adalah Al-Quran. Makanya kita jangan fokus kepada mukjizat konkret dari Rasulullah SAW. Kita hanya mengimani itu terjadi, udah. Karena nggak bisa kita amalkan. Terus kemudian nanti ada apa? Ada kiai yang bisa ngeluarin ayat dari telunjuknya. Terus wah ini wali dari Rasulullah. Nggak, itu nggak bisa.
Tetapi yang bisa kita amalkan sekarang adalah membaca sebagaimana Rasulullah membaca Quran. Menafsirkan sebagaimana para salaf juga menafsirkan. Begitu. Ya. Itu yang kita amalkan. Alhamdulillah. Beliau menentang lawan hanyalah dengan mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran beliau mengokohkan risalahnya. Dan dengan Al-Quran beliau menambah iman pengikut-pengikut beliau. Kaum yang beriman sampai hari kiamat. Ya. Alhamdulillah. Dilanjutkan. Assalamualaikum. Mukjizat seorang Rasul ataupun seorang Nabi selalu disesuaikan Tuhan dengan zaman hidup Rasul atau Nabi itu sendiri. Dan harus sesuai pula dengan macam-macam risalat yang dibawanya. Apabila risalatnya itu adalah risalat yang merata untuk seluruh manusia, yang kekal dan tidak akan berubah lagi sampai selama-lamanya, hendaklah mukjizatnya itu yang kekal dan merata pula, yang kian mendalam orang berpikir, kian mengaku akan mukjizat itu. Mukjizat itu sekali-kali tidak akan kekal kalau ia hanya merupakan suatu kejadian yang dapat dilihat mata di suatu masa. Sebab apabila Rasul yang membawa mukjizat itu telah berpulang ke rahmatullah, mukjizat itu tidak akan bertemu lagi. Dan ada pula suatu kejadian yang dipandang mukjizat di zaman hidup Nabi yang bersangkutan. Namun setelah beberapa abad di belakang, keangkeran mukjizat itu tidak ada lagi karena kemajuan ilmu pengetahuan. Sebab itu maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah mukjizat untuk dilihat mata dan panca indera, tetapi untuk dilihat hati dan meminta pemikiran maknawi. Kita perhatikan penjelasan dari Buya Hamka sebab mengapa itu terjadi. Mukjizat seorang Rasul ataupun Nabi selalu disesuaikan oleh Allah dengan zaman hidup mereka. Ini kaidah yang harus diperhatikan dalam bab ini, yaitu mukjizat mereka sesuai dengan konteks zaman itu. Ya. Nabi Isa misalnya. Tapi itu banyak sekali apa? Tabib, dokter. Dan supaya orang-orang beriman kepada Islam, maka Nabi Musa pun mengeluarkan dengan izin Allah suatu mukjizat yang bisa melawan, maksudnya bisa melebihi dari semua praktek dokter itu. Di masa Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun la'anatullahi alaih memiliki apa? Memiliki banyak penyihir. Ya. Nah, supaya kaumnya Fir'aun dan juga penyihir itu bahkan beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Musa untuk mengeluarkan mukjizat dengan izinnya untuk melawan penyihir itu dan mengalahkan mereka dengan pasti. Di zaman Nabi Muhammad SAW, yang masyhur ketika itu adalah apa? Sastra Arab. Ya, puisi syairnya Arab itu. Itu masyhur sejak zaman jahiliyah itu. Bahasanya luar biasa mereka itu. Dan mereka, maksudnya orang-orang di zaman jahiliyah itu sangat memperhatikan bahasa mereka. Dan memang ketika bahasa itu semakin banyak, semakin rumit, itu menunjukkan sejarahnya itu semakin panjang dari awal bahasa. Ya. Makanya bahasa Indonesia misalnya, banyak serapan-serapan dari bahasa Jawa, bahasa apa. Itu menunjukkan banyaknya sejarah masing-masing kalimat dan kota. Taip. Nah, apabila risalatnya, kata Buya Hamka, apabila risalatnya itulah risalat yang merata untuk semua manusia. Taip. Siapa itu? Risalat siapa yang merata untuk semua manusia? Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nabi Muhammad. Nabi Musa untuk golongannya dan untuk orang-orang sekitarnya aja. Tapi kalau risalat Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, kekal, tidak akan berubah sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Maka kalau misalnya emang itu kenyataannya, hendaklah mukjizatnya itu adalah mukjizat yang kekal dan merata pula. Mukjizat yang lebih dekat kepada fikiran tabiat basyariah manusia. Ya. Mukjizat yang kian mendalam bagi orang berfikir, yang akan kian mengakui akan mukjizat itu. Ya, karena hal-hal yang sifatnya hissi, yaitu konkret material, itu menunjukkan apa? Dia itu tidak selamanya, tidak abadi. Tetapi pemikiran itu bisa turun menurun. Bisa turun menurun. Ya, bahkan sihir-sihir model zaman Fir'aun itu, ya tali jadi ular, itu zaman sekarang enggak ada. Tapi yang ada apa? Pemikiran sihir itu ada. Itulah bedanya. Ya.
Oke, mukjizat itu sekali-kali tidak akan kekal. Kalau misalnya yang tadi bersifat materi, kalau dia hanya merupakan suatu kejadian yang dapat dilihat di suatu masa, iya. Ingat ini, perhatikan penting ini, enggak bakal mukjizat itu akan kekal kalau misalnya mukjizat itu hanyalah suatu kejadian yang dapat dilihat di masa tertentu saja. Iya. Nabi Musa, wa idh farakna bikum al-bahr, dengan tongkatnya laut terbelah. Tapi secara ini, itu antum pernah lihat kayak gitu? Ada filmnya? Enggak ada. Maksudnya enggak ada ketika itu malaikat Jibril memotret, enggak ada. Enggak terekam secara penampakan langsung dengan mata sekarang. Tetapi kalau misalnya ilmu pengetahuan itu sampai sekarang ada enggak? Sampai sekarang ada terus. Terus langgeng dia. Terbawakan terus. Itulah ketika seseorang lebih mementingkan ilmu dibandingkan materi, maka ilmunya itu bisa lebih langgeng. Begitu, masya Allah. Ini isyaratnya bagus banget ini. Maka Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan nulis buku itu penting, kata beliau, bagi orang ulama. Sekarang yang kita tahu ulama, nama-nama ulama masyhur di telinga kita itu adalah orang-orang yang menulis buku. Ya enggak? Kecuali mungkin sahabat tabi'in, karena mereka bukan penulis buku. Bahkan mereka ummi rata-rata. Nah, padahal sebenarnya masih ada ribuan ulama yang mungkin sebagainya lebih alim daripada ulama yang kita kenal. Cuma kenapa kok mereka enggak dikenal? Karena mereka enggak nulis buku. Enggak nulis buku. Jadi nama mereka enggak dikenal oleh kita. Padahal kalau lihat Siyar A'lam Nubala, banyak banget ulama yang antum sendiri baru, oh ada yang namanya kayak gini ya, oh ada kayak gini ya. Padahal itu gurunya para ulama, tapi enggak dikenal. Tapi pahalanya dikenal di langit. Gitu kan? Cuma di sisi kita. Nah, jadi itulah ketika ilmu terwariskan dengan cara menulis buku dan seterusnya, itulah yang membuat kita merasa ilmu ini bisa turun temurun. Sementara sesuatu yang sifatnya material semata, ada di sini yang mewariskan komputer kepada anaknya nanti setelah wafat, Windows 10. Windows 10 mungkin 2050 enggak laku. Apaan gitu kan? Sekarang aja orang juga udah males, banyak yang enggak pakai Windows 10 karena terlalu berat gitu kan. Misalnya. Misal laptop antum sekarang apa? Lenovo yang terbaik gitu. Ada laptop Lenovo enggak? Hah? Anda enggak tahu. Ada ya? Laptop paling bagus apa sekarang? LG. Al-muhim lah Apple. Apple. Apple yang paling bagus ya. Tapi 2050 sekitar 34 tahun lagi lah. Apakah Apple itu masih ada? Xiaomi. Laptopnya enggak ada, Apple-nya masih ada. Ya. Nah, materi itu enggak diwariskan pun dia bakal basi nanti. Tapi ilmu kalau ditularkan enggak bakal basi. Maksudnya ilmu yang bermanfaat ya. Nah, gitu ya. Dan ada pula satu kejadian ini pada mukjizat di zaman Nabi yang bersangkutan, namun setelah beberapa abad di belakang, keangkeran mukjizat itu tidak lagi karena kemajuan ilmu pengetahuan. Sebab itu maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah mukjizat untuk dilihat mata dan panca indera hissi, tapi untuk dilihat hati dan meminta pemikirannya, itu mukjizat yang sifatnya maknawi. Baik. Alhamdulillah. Baik, dilanjutkan Mas Ali. Mukjizat yang hissi telah habis pengaruhnya dengan habis zamannya. Mukjizat Musa dan Isa hanya dilihat oleh manusia yang sejaman dengan beliau. Orang yogi yang kuat mengadakan pertapaan sudah bisa berjalan di atas api yang tengah menyala. Sehingga mukjizat Nabi Ibrahim sudah hampir disamai. Kemajuan ilmu kedokteran di zaman sekarang telah memungkinkan sembuhnya penyakit-penyakit hebat sebagai yang telah disembuhkan oleh jamahan tangan Nabi Isa. Sudah ada pula orang yang menaksir bahwa terbelah laut di zaman Musa adalah lantaran pasang yang selalu sangat surut. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW sendiri tentang Isra dan Mi'raj masih juga menjadi pertikaian paham di antara ulama-ulama Islam sendiri sejak lagi di zaman sahabat.
apakah beliau itu Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan nyawa beliau atau hanya dengan nyawa saja? Aliran yang dua itu tetap ada, yang berarti bahwa bagi golongan kepercayaan dengan nyawa saja, urusan Isra dan Mi'raj dengan sendirinya tidak begitu hebat lagi. Dan tidak pula mereka kafir karena mereka berpendapat begitu. Lantaran itu dapatlah kita berkata bahwa bahwanya mukjizat segala nabi dan rasul dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang selain dari Al-Qur'an adalah hal kenyataan yang dapat dilihat mata yang habis dengan sendirinya setelah lewat zamannya. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Qur'an ini adalah mukjizat untuk seluruh masa dan bangsa yang datang setelah akal dan kecerdasan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman purbakala yang telah dilaluinya itu. Tegasnya, dahulu mukjizat untuk dilihat mata, sekarang mukjizat Al-Qur'an untuk dilihat akal. Akal dari seluruh manusia, turunan demi turunan. Baik, kalau antum perhatikan ini ulama Nusantara bicara seperti ini, subhanallah ya. Lihat di sini mukjizat yang hissi, yaitu yang sifat material, itu sudah habis. Pengaruh mukjizat tersebut ya habis dengan zamannya. Itulah sesuatu yang sifatnya material, bukan ilmi, itu kan habis. Hanya untuk masanya itu aja. Sebagaimana sekarang upgradean dari software, handphone, laptop, bahkan upgradean motor-motor itu kan habis dengan zamannya. Mobil kodok sekarang jarang yang pakai. Padahal dahulu mobil kodok itu stylish. Termasuk wah ini orang punya mobil kodok ini ya. Nah, dulu kayak gitu kan. Tapi mana sekarang? Begitu juga orang-orang yang sekarang pakai Mega Pro, pakai apa gitu. Itu belum tentu nanti 2030 atau bahkan 2020 mungkin udah bosen loh. Padahal luar biasa gitu kan. Penemuan invention yang luar biasa lah. Tapi ternyata biasa aja. Nah, luar biasa. Itu disitulah kita harus berpikir ya, sebagai orang-orang yang sudah menapak usia dewasa tentunya berpikir bahwasanya material ini sifatnya belaka, temporary, sementara. Yang akan kekal itu adalah sesuatu yang maknawi, yaitu keimanan di hati, akal fikiran, dan juga amalan. Maksudnya amalan di sini adalah pahala amalan atau berkahnya atau efek dari amalan. Itulah yang akan kekal. Dan yang akan kekal terus-menerus eksis itu adalah hal yang bermanfaat. Ya, taib. Mu'jizat Nabi Musa, mu'jizat Nabi Isa hanya dilihat oleh manusia yang sezaman dengan mereka alaihimassalam. Orang yogi misalnya, yogi ini yang suka mengamalkan gitu kan, yang kuat ya, mengadakan pertapaan sudah bisa ngapain? Bisa berjalan di atas api yang tengah menyala. Ada gak kayak gitu? Ada, kita ngeliat di TV. Ya, tapi pakai apa? Ya, ima-ima karena memang mereka terlatih, ima karena mereka pakai jin gitu kan. Ada dua posibilitas lah. Ya, ada yang memang karena terlatih. Ada yang memang karena udah mati itu rasanya. Ya, dikira itu kelebihan padahal enggak, bukan. Tapi apakah hal itu emang luar biasa? Kemudian, kalau kita perhatikan apakah orang-orang kemudian memperbincangkannya secara ilmiah terus? Enggak. Selesai itu udah selesai kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Oh, udah. Selesai. Udah. Contoh lain, sehingga mukjizat Nabi Ibrahim sudah hampir disamai walaupun belum nyamain. Ya, mukjizat Nabi Ibrahim hampir disamai. Contohnya limbat contohnya. Ya, pakai api itu taruh sini gitu kan. Baik. Sekarang apakah ada yang membekas di hati kemudian bagi kita? Enggak ada. Selesai udah perkara, udah ngelihat sekali, selesai. Ya. Baik, dan itu enggak bermanfaat pula gitu kan. Udah sementara gak bermanfaat pula, maka cepat orang melupakannya. Taib. Kemudian, kemajuan ilmu kedokteran di zaman sekarang telah memungkinkan sembuhnya penyakit-penyakit hebat sebagaimana yang telah disebutkan oleh jamahan tangan Nabi Isa AS. Sekarang udah ada beberapa pengobatan yang luar biasa. Hampir menyamai pengobatan Nabi Isa AS. Nah, juga sudah pula, ada pula orang yang menaksir bahwa terbelahnya laut zaman Musa adalah lantaran pasang yang selalu sama surut. Secara saintifik mereka memikirkan tentang itu. Ala kulli hal, mukjizat-mukjizat tersebut, ya itu enggak abadi pokoknya. Bahkan mulai orang-orang mengikuti seperti itu.
dengan kemajuan zaman ini. Bukan berarti membanggakan zaman ini, tetapi memang seperti itu ya Allah kehendaki. Menunjukkan bahwasanya sesuatu yang material itu sehebat-hebatnya antum punya, maka bisa jadi ada orang yang akan menyamai antum, bahkan melebihi antum. Dan aku tidak akan pernah puas dengan itu. Kemudian, sedangkan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri nih, mukjizat Nabi Muhammad bahkan tentang Isra dan Mi'raj, itu kan sesuatu yang kalau ditinjau dari segi ilmi yaitu nazari kita manusiawi, itu sesuatu yang memang di luar akal dan memang itu bukan ilmiah gitu loh. Hanya sifatnya keimanan saja. Maksudnya kita mengimani beliau begitu udah. Naik kemana gitu kan, udah kita imani itu. Nah, Isra Mi'raj pun sejak zaman sahabat itu menjadi pertikaian pendapat antara sebagian sahabat dengan lainnya. Apa titik pertikaiannya? Titik pertikaiannya bukan Nabi Muhammad benar enggak sih naik, bukan itu. Semua sahabat mereka percaya. Tetapi titik pertikaiannya adalah, maksudnya perbedaan pendapatnya adalah, apakah Nabi Muhammad SAW naik itu, Isra Mi'raj itu, nyawanya apa rohnya saja sementara jasadnya masih di tempat tidur, atau roh dan jasadnya ikutan? Itu titik pertikaiannya. Ya, titik pertikaiannya itu. Nah, di sini disebutkan menjadi pertikaian faham antara ulama Islam sejak zaman Nabi, zaman sahabat. Apakah beliau itu Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan nyawa, atau hanya dengan nyawa saja tubuhnya masih tidur di kasur? Aliran yang dua itu tetap ada, yang berarti bahwa golongan berkepercayaan dengan nyawa saja, urusan Isra dan Mi'raj dengan sendirinya tidak begitu hebat lagi. Misalnya nih, kalau Aisyah radhiyallahu anha, tapi jumhur sahabat mengatakan nyawa dan jasad ikutan. Ya, kalau misalnya sebagian dari sahabat, dan ini sejak zaman sahabat ada istilah pertikaian ini, nyawanya saja, jasadnya tetap. Nah, bagi yang mengikuti pendapat ini akan sedikit berpikir, ya tidak sehebat itu, maksudnya ya nyawanya saja, rohnya saja, jasadnya nggak ikut. Oh, ya kata ini ya tidak sehebat itu gitu. Tapi yang berpikir nyawanya dan jasadnya, ya Isra dan Mi'raj ke langit 7 itu, bakal berpikir luar biasa ini. Tapi ala kulli hal, apakah kita misalnya, apakah kita selalu memikirkan Isra dan Mi'raj setiap hari? Enggak bisa, bosan. Tetapi kok Al-Qur'an setiap hari kita baca, alhamdulillah. Kita kaji tiap hari, luar biasa. Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an mengumpulkan segala macam kisah, kenyataan, materi, maksudnya materi dalam artian pelajaran ya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Lantaran itu dapatlah kita berkata bahwa mukjizat segala nabi dan rasul dan mukjizat Nabi Muhammad selain dari Al-Qur'an adalah hal kenyataan yang dapat dilihat mata, konkret ya, yang habis dengan sendirinya setelah lewat zamannya. Tapi tetap legendaris gitu. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Quran ini adalah mukjizat untuk seluruh masa kelak dan seluruh bangsa dimanapun dia, walaupun dari orang hutan sekalipun, desa, hutan, kota, pantai, dan seterusnya, yang datang setelah akal dan kecerdasan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman purbakala yang telah dilaluinya itu. Beda akal orang sekarang, kecerdasannya beda dengan zaman dulu. Kerumitan kehidupan sekarang beda dengan zaman dahulu. Nah, untuk membuat orang-orang yang lebih cerdas nih, sekarang lebih cerdas orang-orang memang. Ya gimana enggak, kita kabar pagi ini aja tahu, hilal langsung ketahuan, seantero Indonesia bisa tahu. Itu kecerdasan manusia sekarang tingkat tinggi udah. Nah justru kecerdasan tingkat tinggi ini, kalau dia enggak beriman, itu lebih buruk lagi nanti jadinya di akhir. Na'udzubillah. Nah, kecerdasan ini sudah tingkat tinggi karena komunikasi di mana-mana, ilmu di mana-mana, dan kemajuan teknologi di mana-mana. Tidak akan bisa banyak orang beriman kalau mengandalkan mukjizat yang sifatnya konkret. Tapi baru bisa beriman seorang kalau mengandalkan
mukjizat yang sifatnya maknawi ilmi. Kenapa? Karena orang sekarang lebih mengandalkan kecerdasan. Adapun yang konkret bisa ditandingi nanti. Iya enggak? Coba mukjizat konkretnya apa? Bisa tiba-tiba ada gudung yang tinggi. Orang bisa bikin gudung yang tinggi dengan akal dan kecerdasan orang zaman sekarang. Iya. Luar biasa. Sekarang komunikasi gitu kan? Itu kan karena dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkah dari kecerdasan, berkahnya kecerdasan manusia sekarang. Kalau di zaman nabi-nabi ketika itu, wah, udah luar biasa. Tapi sifatnya ilmi enggak? Bukan ilmi. Bukan maknawi ini sifatnya. Ini sifatnya materi konkret. Nah, berarti sekarang antum enggak bakal bisa membuat orang beriman kalau antum pakai sihir misalnya. Bismillah. Ayo. Itu jadi apa? Wah, hebat itu kan. Enggak bakal. Orang sekarang itu ya walaupun itu hebat sih, enggak bisa orang-orang gitu kan. Tapi dengan teknologi mereka bisa menteknologikan itu gitu loh. Bisa. Nah, kan? Makanya sekarang andalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gitu. Kalau pengen orang-orang banyak mendapatkan hidayah dengan izin Allah, maka kita pelajari Al-Qur'an Sunnah, kita sebarkan. Udah itu mukjizat yang insyaallah sampai akhir zaman seperti itu. Bukan dengan mukjizat materi. Ya. Taib. Alhamdulillah. Tegasnya dahulu mukjizat untuk dilihat mata. Dulu, sekarang mukjizat Al-Qur'an untuk dilihat akal. Akal dari seluruh manusia, turunan demi turunan, ya rahimahullah, untuk Syekh Buya Hamka ini. Luar biasa kalimat beliau, ya. Pembahasan tentang i'jaz Al-Qur'an. Insyaallah besok kita lanjutkan isi mu'jizat Al-Qur'an. Kita tutup untuk tafsir Azhar. Setelah ini kita akan melaju ke usul at-tafsir, ya.